Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah memasuki hari ke-24 bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat muslim yang dicintai Allah. Setiap orang pasti menginginkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah sih hidayah itu? Hidayah tidak lain adalah petunjuk Allah yang mendekatkan seorang hamba kepada hakikat kebenaran. Sebagai contoh, kita mendengar azan berkumandang di masjid. Itu hidayah. Selain itu, terkadang orang melihat tontonan tayangan di televisi saat sholat tarawih bersama di Masjidil Haram. Kemudian orang tersebut tersentuh hatinya lalu dia mendapatkan hidayah dari Allah. Oleh karena itu, jelas bahwa sifat hidayah di sini Allah berikan secara merata kepada seluruh hambanya. Tinggal bagaimana kita mau mengambilnya secara langsung. Lalu, siapakah yang memberikan hidayah kepada kita? Dalam surat Al-Qasas ayat 56 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun, bahkan kepada orang yang beliau cintai. Hidayah mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang maha mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah. Lalu bagaimanakah hidayah itu menghinggapi diri kita? Setiap hari kita berdoa, Allahumma hdina, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami. Wahdi bina, dan berikanlah hidayah kepada orang lain melalui kami. Dalam sholat pun kita sering berdoa kepada Allah dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, kita memerlukan hidayah. Lantas, apakah kita sudah menemukan hidayah? Kita mendapatkan hidayah Allah yakni Islam. Dan kita berharap kepada Allah sebagaimana janji Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, tetap mati dalam keadaan Islam. Jadi, intinya di sini bahwa hidayah merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namun, ada kalanya seseorang mendapatkan hidayah dari Allah melalui lisan kita, melalui salaman kita, melalui amal perbuatan kita, melalui akhlak kita, sehingga dia tersentuh hatinya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama, mumpung saat ini masih dalam bulan Ramadan yang tinggal menghitung beberapa hari lagi, kita tingkatkan iman dan takwa kita, kita tingkatkan amal perbuatan kita, amal soleh kita, baik kita tingkatkan sedekah kita, tingkatkan tahfiz kita, tingkatkan tadarus kita, maupun kita tingkatkan amalan-amalan yang lain, khususnya qiyamul lail. Untuk apa? Agar kita senantiasa mendapatkan curahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
sehingga kita senantiasa berada di jalan Allah, sehingga kita senantiasa dalam ketentuan Allah. Sebagaimana dalam hadis qudsi disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hamba-hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu-fardu, dan mereka mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah, agar aku mencintainya. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan menjadi mata yang dia gunakan untuk melihat, menjadi telinga yang dia gunakan untuk mendengar, menjadi lisan yang dia gunakan untuk berbicara, menjadi tangan yang dia gunakan untuk bertindak, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk melangkah. Sahabat muslim yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah saat terindah ketika kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terbimbing dalam hidup ketika seluruh anggota tubuh kita bergerak karena Allah, ketika semua anggota tubuh kita dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Ramadan saat ini dapat mengantarkan kita menuju pribadi yang terbimbing, menuju pribadi yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.